Dari awal Allah sudah memberitahukan kepada kita, wahai umat Islam, wahai umat Muhammad, sejak awal yakinilah bahwa langit, bumi dan segala isinya semuanya itu milik Allah, bukan milik kamu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi yang ada di kantong kita, yang di tangan kita, ini dipinjemin sama Allah, hanya fasilitas, hanya hak guna pakai. Jadi kalau diambil sama Allah, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi, ya udah, kita semua milik Allah, kita kembali kepada Allah, kan begitu. Kesedihan adalah hukuman Allah karena kita melanggar aturan Allah, yaitu merasa memiliki.